السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Para pendengar sekalian yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendengar Radio Muslim dan juga pemirsa Hamlet TV dimanapun Anda berada, tema pertama atau bab pertama berkaitan dengan tema yang akan kita angkat, yaitu bersihkan wadah ilmu yaitu hati. Yang mana kajian kali ini kami angkat dari sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Shalih bin Abdul Al-Nusayyim rahimahullah hafizahullah Ta'ala. Beliau merupakan anggota Hay'at Kibarul Ulama Kerajaan Saudi Arabia dan juga pengajar tetap di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dia tuliskan dalam sebuah buku yang berjudul Ta'zimul Ilm, yang artinya adalah memuliakan ilmu. Sebelum kita memasuki inti atau bab pertama daripada kitab ini, kita baca terlebih dahulu mukaddimah yang disampaikan oleh penulis buku ini, yaitu Syekh Shalih bin Abdul Al-Nusayyim rahimahullah Ta'ala. Beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه عدد من تعلم وعلم أما بعد فإن حظ العبد من العلم موقوف على حظ قلبه من تعظيمه. Jatah seorang hamba untuk mendapatkan ilmu itu berbanding lurus dengan kadar pengagungan dia terhadap ilmu. فَمَنْ اِمْتَلَعَ قَلْبَهُ بِتَعْظِيمِ الْعِلْمِ. Maka barang siapa yang hatinya penuh dengan pemuliaan, penghormatan terhadap ilmu, صَلُّحَ أَنْ يَكُونَ مَحَلًا لَهُ. Maka ilmu itu, maka hati itu akan menjadi cocok ditempati oleh ilmu. وَبِقَدْرِ نُقْصَانِ هَيْبَةِ الْعِلْمِ فِي الْقَلْبِ يَنْقُصُ حَبْدُ الْعَبْدِ مِنْهُ. Sebesar kadar kurangnya penghormatan seseorang terhadap ilmu atau wibawa ilmu dalam hatinya, maka sebesar itu kurangnya jatah dia untuk mendapatkan ilmu. Hatta yakuna min al-qulubi qalbun laysa fihi syai'un min al-'ilm. Sehingga didapati di sana ada hati-hati yang di dalamnya tidak ada sedikit pun cahaya ilmu. Faman 'azzama al-'ilma lahaqa anwaruhu 'alayh. Maka barang siapa yang memuliakan ilmu, maka dia akan mendapatkan cahaya-cahaya ilmu. Wafadat rusul fununihi ilaih. Dan cabang-cabang ilmu itu akan masuk ke dalamnya. Walam yakun li himmatihi ghayatun illa talaqaihi. Dan tidak ada sesuatu yang lebih dia hasrati daripada menuntut ilmu. Wala li nafsihi laddatun illa al-fikru fihi. Dan tidak ada sesuatu yang lebih nyaman bagi jiwanya, lebih membahagiakan jiwanya, melainkan memikirkan atau tafakkur dengan ilmu. Wa kana Abu Muhammadin Ad-Darimi Al-Hafidz rahimahullah lamaha hadzal ma'na. Seakan-akan Abu Muhammad Ad-Darimi Al-Hafidz rahimahullah, salah seorang ulama hadis, beliau telah menangkap makna ini. Fa khatama kitabal 'ilmi min sunanihi. Maka oleh karena itu beliau menutup kitab sunan beliau yang disebut dengan Al-Musnad Al-Jami' dengan Kitabul Ilm, yaitu Babin fi I'zamil Ilm. Beliau tutup kitab beliau dengan bab memuliakan ilmu. Wa awan syai'in 'ala al-wusul ila i'zamil ilmi wa ijlalihi. Hal-hal yang paling membantu dalam meraih pengagungan terhadap ilmu adalah ma'rifatu maqa'id ta'zimihi, dengan mengetahui ikatan-ikatan atau poin-poin yang akan dijelaskan dalam kajian ini atau dalam kitab ini. Wahiyal usul jamiah, yang mana poin-poin tersebut merupakan kaidah yang global, kaidah yang umum. Wal muhaqqaqatu li'azamati al-'ilmi fil qalbi, yang terbukti dapat mewujudkan pengagungan ilmu dalam hati seseorang. Faman akhadha biha kana mu'azziman lil-'ilmi mujilan lahu. Barang siapa yang mengambil poin-poin tersebut atau jalan-jalan tersebut, maka dia akan menjadi orang yang mengagungkan ilmu.
وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَلِنَفْسِهِ أَضَاءُ وَلِهَوَاهُ أَضَاءُ. Dan siapa yang menyepelekan, yang tidak menghiraukan, ya, tidak menghiraukan jalan-jalan pengagungan ilmu tersebut, maka dia akan lebih menyemalekan jiwa-jiwanya dan akan mengikuti hawa nafsunya. فَلَا يَلُومَنَّ إِنْ فَتَرَ عَنْهُ إِلَّا نَفْسَهُ. Maka jika dia tidak menghiraukan cara-cara mengagungkan ilmu, maka janganlah dia menyesalkan yang kecuali dirinya sendiri. وَمَنْ لَمْ يُكْرِمُ الْعِلْمَ لَا يُكْرِمُهُ الْعِلْمُ. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakannya. Inilah mukaddimah yang disampaikan oleh Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimi hafizahullahu ta'ala. Kemudian mari pendengar sekalian yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memasuki bab pertama daripada kitab Ta'dhimul Ilm, yaitu Al-Maqidul Awwal Tathhiru Wi'a'il Ilm, ya, bab yang pertama membersihkan wadah hati, yang membersihkan wadah ilmu, yaitu hati. Syekh mengatakan wahwal qalb, wadah ilmu itu adalah hati. Wa bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhu al-ilmu. Maka sesuai kadar bersihnya atau sucinya hati, maka sebesar itu pula kadar ilmu yang masuk ke dalam hati. Wa idza izdada taharatuhu izdada qabiliyyatuhu lil-'ilm. Jika semakin bertambah kesucian hatinya, maka akan semakin bertambah pula kadar ilmu yang akan masuk ke dalam hatinya. Nah, di sini Syekh Abdullah bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengawali kitab beliau yang mana kitab ini berisi tentang kiat-kiat agar sukses menuntut ilmu dengan bab yang sangat penting, yaitu membersihkan wadah ilmu, yaitu hati. Ya, karena kita semua tahu, ya, ketika para pedagang atau pengkoleksi barang-barang mewah atau berharga, sebelum ia mulai berdagang atau mengoleksi, ia akan pikirkan dulu tempat yang cocok, ya, untuk menyimpan barang-barang antik atau barang yang berharga tersebut, ya, seperti emas, berlian, kemudian perak, batu mulia, mobil mewah atau bahan makanan yang mahal, ya, bahan makanan yang mahal-mahal. Maka tidak mungkin dia akan menyimpan barang-barang tersebut di tempat sampah atau di tempat-tempat lusuh dan jorok, ya, pasti dia akan siapkan tempat yang aman, yang membuat awet barang dan juga pertimbangan-pertimbangan yang lainnya, ya. Karena misalnya bahan makanan yang mahal misalnya, dia akan cepat basi. Emas, kemudian perak, berlian akan mudah hilang dicuri oleh orang kalau orang sembarangan menyimpannya, ya. Kalau tidak ditempatkan di tempat yang layak atau tempat yang cocok. Demikian juga dengan ilmu, ya. Ilmu tidak akan betah tinggal kecuali di hati-hati yang bersih, ya. Hati yang suci, hati yang bersih dari kotoran-kotoran, ya. Maka hati itulah, ya, sebagai wadah ilmu, ya. Kemudian Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin rahimahullah melanjutkan, فَمَنْ أَرَادَ حِيَازَةَ الْعِلْمَ فَلْيُزَيِّنُ بَاطِنَهُ. Maka barang siapa yang ingin meraup ilmu, maka hendaklah dia hiasi keadaan batinnya. وَيُطَهِّرْ قَلْبَهُ مِنْ نَجَاسَتِهِ. Dan sucikan atau bersihkan hatinya dari najis-najis. فَالْعِلْمُ جَوْهَرٌ لَطِيفٌ لَا يَصْلُحُ إِلَّا لِلْقَلْبِ النَّظِيفِ. Ilmu itu adalah permata yang mulia dan tidak cocok kecuali tinggal di hati-hati yang bersih. Ini ungkapan yang sangat indah sekali. Al-ilmu jawharun latif la yasluhu illa lilqalbin nadhif. Ilmu itu adalah permata yang mulia dan tidak cocok dan tidak akan cocok bertempat kecuali di hati yang bersih. Maka inilah tolak ukur daripada ilmu. Tolak ukur daripada ilmu itu sebenarnya bukan kecerdasan, bukan IQ yang tinggi, bukan cepat lambatnya hafalan, ya, bukan banyak sedikitnya hafalan, atau bukan juga berbangga-bangga banyak sanad atau banyak riwayat dan lain sebagainya. Akan tetapi tolak ukur ilmu itu adalah keindahan hati, ya. Sudahkah hati kita terhiasi oleh cinta kepada Allah dan Rasulnya? Sudahkah hati kita terwarnai oleh rasa takut kepada Allah dan Rasulnya? Sudahkah ilmu yang kita pelajari itu dapat menjadikan
hati kita ikhlas dalam setiap melakukan ibadah, ya, maka inilah yang harus kita tangkap, bahwasanya inti atau tolak ukur ketinggian ilmu seseorang itu adalah letaknya di hati. Dan kalau kita renungi ayat-ayat Al-Quran dan juga petuah-petuah para sahabat, maka kita akan tahu bahwasanya sebenarnya ilmu itu adalah amalan hati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallahu min 'ibadihil ulama, ya. Sesungguhnya hamba Allah yang paling takut itu adalah para ulama, yaitu mereka para orang-orang yang berilmu. Demikian juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kafa bi khasyatillahi 'ilman wa kafa bil ightirari billahi jahlan. Cukuplah rasa takut kepada Allah itu sebagai ilmu, dan cukuplah merasa aman dari adab Allah itu sebagai kebodohan. Ya. Beliau juga mengatakan, laisal ilma, ulama salaf yang lain mengatakan, laisal ilma bi kathratir riwayah, walakinnal ilma al-khasyah. Ilmu itu bukan pada banyaknya riwayat, akan tetapi ilmu itu adalah khasyah. Dan kita semua menyadari bahwasanya khasyah atau rasa takut kepada Allah SWT ini merupakan amalan hati. Jadi untuk menilai bagaimana setinggi apa kadar ilmu yang kita miliki, maka kita lihat kondisi ketakwaan kita, kondisi hati kita. Kemudian penulis melanjutkan menjelaskan tentang cara membersihkan hati. Beliau mengatakan, wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini 'azimain. Membersihkan hati itu kembali kepada dua poin yang sangat pokok, dua poin yang penting. Ahaduhuma, yang pertama adalah taharatuhu min najasati syubhat. Membersihkan hati dari najis syubhat. Wal akhar, yang kedua, taharatuhu min najasati syahwat. Membersihkan hati dari najis syahwat. Inilah noda hati yang paling pokok. Noda hati sangat banyak, ya, najis-najis hati, kotoran-kotoran hati itu sangat banyak. Namun kalau kita kerucutkan, maka noda-noda hati itu sumbernya pada dua penyakit ini. Yang pertama adalah noda syahwat, kemudian yang kedua adalah noda syubhat, ya. Noda syubhat atau penyakit syubhat akan membuat seorang yang berada dalam, akan membuat orang yang mengidap penyakit syubhat, dia tanpa sadar akan menjadikan dia tidak sadar berada dalam kegelapan atau dalam lingkaran setan. Bahkan bisa jadi dia merasa saya berada di atas kebenaran, ya. Padahal sebenarnya dia sedang berada dalam lingkaran setan. Inilah bahayanya penyakit syubhat. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyinggung tentang penyakit syubhat ini dalam firman-Nya. Allah mengatakan, afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana fa inna Allaha yudillu man yasha' wa yahdi man yasha'. Ya, apakah sama antara orang yang bertakwa dengan orang-orang yang hatinya itu terhiasi oleh keburukan amalnya, sehingga dia menganggap atau melihat bahwasanya amal perbuatannya itu adalah kebaikan? Sesungguhnya Allah menyesatkan orang-orang yang Allah kehendaki dan memberi hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Allah juga berfirman menceritakan tentang perkataan orang-orang kafir Quraisy, ya. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ya. Sesungguhnya kami tidaklah menyembah berhala-berhala itu melainkan tujuannya untuk mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah syubhat, ya, ketika orang-orang kafir Quraisy didakwahi oleh Nabi SAW untuk bertauhid, untuk hanya menyembah Allah SWT, mereka berdalih, ya, kami menyembah berhala itu tujuannya juga untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Inilah syubhat yang menjadikan seorang tidak sadar bahwasanya dia berada dalam kegelapan, berada dalam kesesatan. Adapun syahwat, maka syahwat ini adalah penyakit yang akan mendorong seseorang berbuat maksiat, ya. Seperti melihat kepada yang haram,
berdusta, riba, kemudian mencuri, kemudian dengki, berjudi, mengadu domba, dan maksiat-maksiat yang lain. Ya. Maka semua maksiat itu sumbernya di pintu syahwat. Ya. Dan orang yang syahwat itu menjadi pemimpinnya, menjadi pemimpin dalam setiap gerak-gerinya, ya, maka dia akan susah menyerap ilmu. Ilmu itu akan susah masuk ke dalam relung hatinya. Karena apa? Ya, karena dosa-dosa akan mempergelap hati. Sehingga hati tidak menjadi tempat yang layak untuk ilmu. Hati akan menjadi lusuh, hati akan menjadi kotor, dan ilmu tidak akan betah tinggal di dalam hati yang seperti itu kondisinya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Sekali-kali tidak, ya. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Lalu kemudian ayat ini diterangkan dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nuqtat fi qalbihi nuqtatun sawda. Fa idza huwa naz'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu wa in 'ada zuhida fiha hatta ta'lu qalbuhu wa huwa ar-ran alladhi dhakara Allah kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Seorang hamba apabila dia melakukan sebuah dosa, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila dia meninggalkannya dan meminta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan kembali bersih. Apabila kembali berbuat maksiat, maka ditambahkan titik hitam tersebut ke dalam hatinya, sampai-sampai noda-noda hitam itu menutupi seluruh hatinya. Itulah yang disebut dengan ar-ran dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Sekali-kali tidak, sebenarnya apa yang mereka lakukan itu, dosa-dosa yang mereka lakukan itu telah menutupi hati mereka. Kallabal ran ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi kalau seorang dia menuntut ilmu, kemudian juga maksiatnya juga tetap istiqomah, tetap jalan, maka itu akan menjadikan perjuangan dia, letih dia, lelah dia dalam menuntut ilmu itu bisa menjadi sia-sia, karena ilmu akan susah meresap, ilmu akan susah masuk ke dalam hati, sehingga ilmu yang dipelajari tidak akan membuahkan ketakwaan, tidak akan membuahkan akhlak yang baik, baik akhlak kepada Allah maupun akhlak kepada semua makhluk, dan juga tidak membuahkan keimanan. Ya, jadi inilah dua noda hati yang paling pokok. Di mana seseorang apabila dapat menutup jiwanya, hatinya dari dua pintu ini, atau menghalangi, menjaga dirinya dari dua penyakit yang sangat kronis ini, maka dia akan memiliki hati yang suci, memiliki hati yang bersih, yang mana hati itu kemudian akan layak untuk ditempati. Semakin bersih hati kita, maka semakin banyak ilmu yang akan kita serap. Kemudian di antara dua noda yang sudah kita jelaskan tadi, pendengar sekalian, dengan Allah Subhanahu wa taala, antara noda syubhat dan noda syahwat, mana yang lebih parah? Manakah di antara dua noda tersebut yang paling banyak berdampak mempergelap hati seseorang? Maka jawabannya adalah noda syubhat itu lebih berbahaya daripada noda syahwat. Ya. Karena orang yang sudah mengidap penyakit syubhat, dia akan susah bertobat. Ya. Bahkan dia akan membela dosanya, akan membela syubhatnya. Ya. Bahkan dia akan menganggap dirinya berada dalam kebaikan dan berada dalam jalan kebenaran. Dia tidak sadar kalau dia sedang berada dalam kegelapan. Dia tidak sadar kalau hatinya sedang mengidap penyakit kronis yaitu syubhat, dia tidak sadar. Ya, maka dia akan sulit bertobat. Ya, sehingga setan atau iblis mereka berusaha atau lebih semangat. Ya, mereka lebih semangat untuk menyesatkan manusia melalui penyakit syubhat daripada penyakit syahwat. Karena penyakit syubhat ini kegelapan hati itu akan lebih langgeng, ya, daripada penyakit
syahwat. Kalau orang yang mengidap penyakit syahwat, maka dia meskipun dia melakukan dosa, ya, akan tetapi fitrahnya atau nalurinya menyadarkan bahwasanya sebenarnya saya ini salah, saya ini dosa, saya ini merasa tidak layak, ya, saya bukan orang yang bersih. Dia menyadari, ya, nalurinya mengabarkan kalau saya ini salah. Ya. Maka sehingga dia akan lebih mudah untuk bertobat, akan lebih mudah untuk kembali kepada Allah, sehingga kemudian hati itu akan kembali bersih. Jadi orang yang mengidap penyakit syubhat itu lebih dicintai oleh iblis, ya, daripada orang yang mengidap penyakit syahwat, meskipun kedua-duanya tidak boleh kita remehkan. Kedua-duanya ini merupakan keburukan, merupakan penyakit kronis yang sumber segala penyakit bagi hati manusia. Pendengar radio muslim yang dikenal Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Kemudian Syekh melanjutkan, wa idza kunta tastahi min nadri makhluqin mithlika ila wasfi thawbi. Apabila Anda malu ketika makhluk atau manusia melihat baju kotor yang Anda pakai. Kita malu kalau kita hadir di acara-acara resmi, acara-acara yang dihadiri orang-orang terhormat, ya, orang-orang yang kita pandang mulia. Kemudian hati kita, baju kita kotor, atau baju kita lusuh belum disetrika, atau baju kita bau, ya, kita merasa risih, kita merasa tidak pede, ya, kita merasa malu. Fastahi min nadrillahi ila qalbi. Maka demikian juga, ya, seharusnya kita juga malu ketika Allah melihat hati kita kotor. Kita juga harusnya malu ketika hati kita lusuh, hati kita bau, hati kita sumpah, ya, hati kita penuh dengan noda. Harusnya kita juga malu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah melihat kondisi hati kita kok seperti itu, ya. Padahal tentu saja dalam kehidupan dunia ini, pemirsa sekalian, pendengar sekalian, tidak ada yang sesuatu cita-cita yang lebih kita harapkan, ya. Tidak ada cita-cita yang lebih tinggi daripada meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu melihat, mengukur atau menilai hambanya itu dari hatinya. Maka harusnya kita selalu memperindah hati kita, berusaha untuk membersihkan hati kita dari segala penyakit, dari segala noda-noda. Beliau melanjutkan, wafihi ihanun wa balaya wa dhunubun wa khotoya. Dalam hati yang kotor itu adalah musibah, ya, musibah yang sangat besar, dan wa dhunubun wa khotoya, yang penuh dengan dosa-dosa dan kesalahan. Fafi sahih Muslim, dalam sahih Muslim, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuhmu dan hartamu, pada rupamu dan juga banyaknya hartamu. Akan tetapi Allah itu melihat pada hatimu dan juga amal solehmu. Ya, jadi yang menjadi tolak ukur penilaian Allah atau pandangan Allah SWT kepada hambanya itu adalah kondisi hati. Seberapa indahkah hatinya, seberapa kotorkah, seberapa burukkah hatinya. Itu yang menjadi penilaian Allah SWT. Allah tidak melihat kondisi fisik, ya. Allah tidak melihat harta kaya atau miskin. Itu bukan menjadi suatu yang penting bagi Allah SWT. Tapi yang menjadi penting bagi Allah SWT adalah kebeningan hati, kondisi hati, ya. Sehingga ketakwaan seseorang tidak dapat kita ukur dengan kondisi tubuhnya, dengan postur tubuhnya. Kalau postur tubuhnya pendek berarti takwanya kurang. Kalau postur tubuhnya tinggi berarti takwanya juga tinggi. Tidak, ya. Tidak seperti itu. Allah SWT tidak menjadikan kondisi tubuh itu sebagai ukuran takwa atau ukuran mulia. Akan tetapi yang Allah jadikan ukuran adalah kondisi hati. Dan ini merupakan sebuah keadilan dari Allah SWT. Ini merupakan keadilan dari Allah SWT. Dan ini menunjukkan bahwasanya Islam ini dalam memandang manusia, maka Islam ini memandang dengan pandangan atau tolak ukur yang moderat, tolak ukur yang adil, ya. Yang dimana tolak ukur ini bisa dilakukan oleh semua orang,
baik itu orang yang kulitnya putih maupun kulitnya hitam, baik orang yang kulitnya merah ataupun kulitnya sawo matang, semuanya bisa, baik orang yang gemuk maupun yang kurus, baik orang yang tinggi maupun yang pendek, yang mancung maupun yang pesek, semuanya bisa dilakukan. Yaitu semuanya bisa mengusahakan hatinya, semuanya bisa meraih hati yang suci, meraih ketakwaan yang tinggi. Allah SWT mengatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisiku adalah yang paling bertakwa. Kemudian Syekh melanjutkan, Wa man tahhara qalbahu fihi al-'ilm, wa man tahhara qalbuhu fihi al-'ilm halla. Ya. Siapa yang hatinya suci, hatinya bersih, atau siapa yang membersihkan hatinya, maka ilmu akan menetap dalam hatinya. Wa man lam yarfa min najasatahu wada'ahu al-'ilm wartahala. Dan barang siapa yang tidak berusaha mengangkat noda-noda hati, membersihkan kenajis-najis hati, maka ilmu itu akan meninggalkannya dan tidak akan mau menetap dalam ke dalam hatinya. Qala Sahl bin Abdullah rahimahullah, Sahl bin Abdullah mengatakan, haramun 'ala qalbin an yadkhulahu an-nur wa fihi syai'un mimma yakrahuhu Allah. Haram bagi sebuah hati untuk dimasuki oleh cahaya ilmu sementara di dalamnya ada noda, yang mana noda itu adalah sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sangat penting bagi seorang penuntut ilmu agar dia menjadi sukses dalam menjalani usaha, dalam menjalani proses dia menuntut ilmu, yaitu memperhatikan wadah ilmu terlebih dahulu. Ini modal pokok, ini modal utama, ya. Jangan sampai kita lupakan modal utama, kita lebih fokus pada aksesoris, lebih fokus pada cabang-cabang, sementara yang pokok kita lupakan. Apa itu yang pokok bagi penuntut ilmu? Yaitu mempersiapkan hati, yang mana hati ini adalah sebagai wadahnya ilmu, supaya usaha kita siang malam dalam menuntut ilmu, ya, perjuangan kita dalam membaca kitab, menghadiri majelis ilmu, menghafalkan ilmu, kemudian murojaah, ya, mengulangi pelajaran, mengurangi ilmu, ya, supaya usaha-usaha yang berat itu, usaha-usaha yang besar itu tidak menjadi sia-sia. Ya, percuma kalau seandainya kita sudah berjuang, ya, kita sudah berjuang siang dan malam, akan tetapi ternyata kondisi hati kita masih kotor, ya, ilmu tidak akan mau masuk, ya. Ilmu tidak akan mau meresap dalam hati kita. Sehingga kalau kita tidak memperhatikan hal ini, ditakutkan, ya, ilmu yang kita pelajari itu bukan menjadi penolong kita, bukan menjadi sesuatu yang dapat memuliakan kita, akan tetapi justru menjadi sesuatu yang menghinakan kita, justru menjadi bumerang bagi kita. Nabi mengatakan, wal Qur'an hujjatun laka aw 'alaik, dan Al-Qur'an itu bisa menjadi penolongmu dan juga bisa menjadi bumerang untukmu. Jadi hanya dua pilihan, ya. Ilmu itu bisa menjadi membela kita, memuliakan kita di dunia dan di akhirat, atau ilmu itu justru akan mencelakakan kita, menjadi bumerang untuk kita. Hanya ada dua pilihan saja, tidak ada pilihan yang ketiga. Maka kita berusaha untuk memilih, ya, memilih pilihan yang pertama. Kita berusaha supaya ilmu yang kita raih, ilmu yang kita pelajari itu menjadi ilmu yang dapat memuliakan kita, ilmu yang dapat memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang yang cerdas, orang yang menuntut ilmu itu ilmunya dapat membuahkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi, mereka orang-orang yang berilmu. Mereka tahu, ya, dan sangat tahu ciri-ciri nabi terakhir, yaitu Rasulullah SAW. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali ciri-ciri Rasul terakhir itu seperti mereka kenal kepada anak-anak mereka. Yang namanya orang tua kepada anak itu sangat sangat kenal sekali, bahkan hanya mencium aromanya atau barangkali mencium mendengarkan suaranya walaupun tidak lihat wajahnya, dia kenal. Jadi sampai setingkat ini, ya, pengetahuan orang-orang Yahudi terhadap ciri-ciri nabi terakhir. Namun begitu nabi terakhir itu muncul bukan dari garis keturunan mereka, bukan dari darah mereka, mereka tidak mau mengakui. Mereka sombong. Mereka lebih mendahulukan fanatik kesukuan daripada iman, daripada keridhaan Allah Subhanahu
wa ta'ala, ya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang dimurkai padahal mereka orang-orang yang berilmu. Yang mana ayat yang menyinggung hal ini sering selalu kita baca dalam salat, ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang Engkau laknat, dan juga bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai. Ya. Allah menyebut orang-orang Yahudi al-maghdubi 'alaihim. Kata para ulama tafsir, al-maghdubi 'alaihim yang artinya adalah orang-orang yang dimarahi oleh Allah, orang-orang yang dimurkai oleh Allah, ini adalah orang-orang Yahudi. Ya. Sebabnya apa? Sebabnya karena mereka punya ilmu tapi ilmunya enggak manfaat. Ilmunya enggak masuk ke dalam hati karena memang hatinya kotor, hatinya penuh dengan kesombongan. Ya, hatinya penuh dengan keangkuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ilmunya tidak bermanfaat, ilmunya tidak membuahkan takwa, ilmunya tidak menghantarkan mereka ke dalam surga. Kita tentu saja tidak mau menjadi orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.